Dan langsung mulai, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعده. طيب أيها الإخوة sekalian, كيف حالكم جميعا؟ Di pagi hari yang berbahagia ini, kita harus bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama ini, ya. Secara umum dan secara khusus kita bisa mempelajari mapel yang Ustaz akan sampaikan, yakni mapel Al-Khad. Namun di atas nikmat kesehatan itu, Allah telah mengkaruniakan pada kita nikmat yang lebih mulia dan lebih agung, ya, yang menjadi penentu kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat, apakah dia menjadi orang yang berbahagia ataupun menjadi orang yang sengsara, baik ketika di dunia ataupun nanti di akhirat. Yakni nikmat, ya, Islam, nikmat iman, kemudian nikmat mengenal sunnah nabinya dan nikmat mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pada kita tentang agama kita, yang telah mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan dan kebodohan masa jahiliyah. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, Ustaz akan mengajarkan antum, ya, mapel yang Ustaz sampaikan, yakni Al-Khad, tentang kaidah Khad Rik'ah, yakni huruf Nun. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari kaidah penulisan huruf mim berdasarkan kaidah khad naskhi dan khad rik'ah. Hari ini kita akan mempelajari nun, khad naskhi dan rik'ah. Siapkan penanya dan buku atau kertasnya, ya. Kemudian nanti ketika sambil mendengar, antum coba tulis apa yang antum lihat dari yang Ustaz contohkan untuk antum semua. Taib, ya. Huruf nun, saya contohkan dulu bagi khot naskhi. Perhatikan, ya. Khot naskhi bentuknya itu begini huruf nunnya. Ya. Kabur, ya. Iya. Oke. Ah, ya. Saya ulangi lagi. Huruf nun pada khot naskhi, ya, bentuknya begini. Huruf nun ini, ya, kalau dalam khot naskhi ini bagian bawahnya ini adalah lengkungan huruf lam, ya, huruf lam. Ini alif, maka lengkungan di bawahnya ini adalah huruf nun. Nah, ini huruf lam. Ya. Nah, sama juga halnya untuk khot rik'ah nanti, ya. Nun khot rik'ah sama dengan huruf nun pada khot naskhi, cuma ukurannya yang lebih kecil. Ya, perhatikan. Bisa dia bentuknya begini, ya, lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Atau dia bisa bentuknya begini, perhatikan. Disambung huruf dengan titiknya. Ya, disambung huruf dengan titiknya. Jelas, ya? Nah, ini kalau huruf nun pada saat dia belum bersambung dengan huruf apapun. Ya. Nah, kalau dia udah bersambung, ya, di awal kata, di tengah dan di akhir, nanti terjadi sedikit perubahan, ya. Nah, kalau dia di awal huruf nun, perhatikan, ini kalau khot naskhi dia begini dulu pertama. Nun. Atau bisa bentuknya itu begini. Nun.
Ya. Nah, untuk khod rik'ah bentuknya itu justru begini. Nah. Kayak huruf dal, kayak huruf dal. Cuma kepalanya pendek. Kalau huruf dal dia agak panjang begini dia. Ini huruf dal, tapi kalau huruf nun dia kepalanya pendek. Nah, nampak bedanya antara huruf dal dengan huruf nun? Hampir-hampir mirip. Cuma kalau dal dia kepalanya agak lebih panjang begini, baru ditarik garis. Adapun nun dia lebih pendek begini. Nah, lihat bedanya, nampak kan? Nah, itu dia untuk khod rik'ah. Contoh kita buat kata yang awalnya huruf nun. Contoh kita buat kata narun. Perhatikan narun ya. Narun. Nah, apalagi contoh huruf nun yang ada di awal, misalnya kata nuhibbu. Ah, huruf nun di awal kata juga ada bentuknya yang seperti ini. Lihat, perhatikan. Nah, begini. Ya, contohnya tadi kata nuhibbu. Ya, ah. Atau kita buat lagi contoh misalnya kata nadrusu. Nadrusu. Nah, ya. Nah, untuk kaidah yang ini, nun yang bentuknya ini, perhatikan yang Ustaz garisi itu hanya kalau dia bertemu dengan huruf jim, ha, kho, mim, dan ha yang bulat. Ya, ha yang bulat. Contoh, selain nuhibbu, kita buat contoh kalau dia bertemu dengan huruf mim. Contoh, misalnya kita buat kata numarisu. Perhatikan ya, numarisu. Perhatikan. Nah, ini kalau dia bertemu dengan huruf mim. Kalau dia bertemu lagi, contoh misalnya dengan huruf ha. Contoh kata nuhajiru ya. Nuhajiru. Dia bisa begini. Nuhajiru. Atau ha-nya yang bulat contohnya kalau kita mau buat. Ya. Nuha jiru. Nah, jelas ya. Nah, jadi kalau yang ini, yang nun yang Ustaz garis bawahi ini dia kalau bertemu dengan huruf jim, ha, kho, kemudian mim dan ha. Jelas? Jelas ya? Nah, baik, selanjutnya kita buat contoh untuk huruf nun yang dia di tengah. Huruf nun yang dia di tengah. Kalau dalam khod naskhi, ini Ustaz buka dalam kurung aja dulu ya. Nah, ini. Nah, kalau khod naskhi, nun di tengah itu bentuknya begini. Ini nun. Atau nanti kadang-kadang dia bisa naik begini dikit ya, disambung begini. Ini kalau khod naskhi. Ya. Tapi dalam kasus khod rik'ah, nun di tengah itu ya, dia enggak punya banyak bentuk. Dia hanya satu saja bentuknya, yaitu bentuk yang biasa begini. Nah, nun di tengah itu begini, ya.
Nah, contoh misalnya kita buat kata munawwaratun, ya, munawwaratun. Contoh misalnya nah, lihat kan? Munawwaratun, nunnya itu di tengah, enggak ada bentuk lain-lain. Munawwarah, ya, tinggal gampang. Atau kita buat nun yang di tengah, misalnya kata yantaqimu. Contoh misalnya yantaqimu, ya, yantaqimu. Nawaratun yantaqimu. Nah, lihat situ. Ya, nampak ya? Nah, yantaqim. Atau contoh nun yang di tengah lagi, misalnya kata annaharu, ya, annahar. Nah, ya, jadi inilah dia bentuk huruf nun untuk khod ri'ah ketika dia berada di tengah kata, ya. Nah, yang terakhir kita buat huruf nun ketika dia berada di akhir kata. Ini saya bikin sini ri'ah. Ini contohnya ya, ri'ah. Sementara di sini an nasakh. Ah, afwan. Untuk huruf nun ketika di tengah ternyata ada juga bentuknya yang kedua, yaitu bentuknya agak sedikit naik begini. Nah, ya, contohnya kata an nasakh ini yang saya contohkan ini. Ya, contohnya kata an-nasakh. Ya. Atau misalnya yantasiru, contoh lainnya ya. Yantasiru. Nah, ya, taib. Nah, sekarang kita buat contoh dari nun yang ketika dia berada di akhir kata, ya. Ini saya buat dulu yang ini. Ya. Ini fi awalil kalimah, di awal kata. Yang ini fi wasatil kalimah, di tengah kata. Nah, baru yang terakhir nun fi akhiril kalimah. Nah, gimana kalau dia di akhir kata? Di akhir kata dia ada dua bentuk. Yang pertama itu begini, perhatikan. Yang seperti ini. Atau bentuk yang keduanya itu nanti bentuknya begini. Satu, dua. Ya, contoh misalnya yang huruf akhirnya nun. Misalnya kata tanwinun. Contoh ya, tanwinun.
Perhatikan. Tanwinun atau contoh yang lainnya, takwinun misalnya contohnya ya. Apalagi yang huruf akhirnya huruf nun. Kita buat contohnya misalnya kata madrosatani. Oh, enggak usah. Apa misalnya ya? Oh, enggak usah. Kita buat contohnya lagi misalnya kata sinwanun. Nah, nun pada yang kata yang barusan tulis ini bisa kita buat untuk contoh dari bentuk yang kedua, ya. Contoh misalnya kata tanwin tadi, contoh perhatikan ya. Tanwinun. Takwinun atau sinwanun ya. Nah, jelas ya apa yang sudah saya sampaikan ini. Nah, ini untuk penulisan hurufnya ya, untuk penulisan hurufnya. Nah, silakan nanti kalau mau coba dilatih tulis di rumah bisa ya. Nah. Nah, kalau pada khot afwan ya, khot naskhinya belum saya sampaikan, untuk khot naskhi juga nun di akhir itu bentuknya itu begini ya. Gini, puan kepanjangan itu. Gini, atau nunnya bisa dibuat dalam bentuk panjang. Begini. Nah, ya. Nah, ini untuk khot naskhi. Nah, sekarang kita coba menerapkan untuk menulis khot rik'ah yang banyak dengan menggunakan huruf nunnya, ya. Nah, saat buatkan contohnya, ini untuk bisa antum coba-coba di rumah, ya. Cukup untuk antum tes di rumah, nggak perlu antum kumpulkan ke ustad, ya. Nggak perlu antum kumpul ke ustad, cuma antum usahakan mencoba tulis di rumah untuk latihan aja, ya. Latihan di rumah, nggak perlu antum kumpulkan ke ustad karena kita nggak ada penugasan, ya. Nih, contohnya saat bikin surah nun dalam Al-Quran. Lihat ya. Nun. Wal qalami. Wama wa
yasturun. Ma anta bini'mati Rabbika bimajnun. Iya. Nah, nih contoh yang nanti bisa antum coba tuliskan di rumah, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bima bimajnun, ya. Taib, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.